Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya rindu bahwa Anda semua juga selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah yang luar biasa pada hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi Anda. Mari bersama-sama kita ikuti Business Talk dengan topik Creating Content for Instagram Marketing. Dan Anda bisa mengikuti acara ini pada hari Rabu, pada tanggal 25 November, pada pukul 7:30 malam. Setiap Anda perlu belajar bersama-sama supaya kita bisa mempersiapkan konten yang terbaik pada Instagram marketing Anda. Dan Business Talk ini dapat diikuti di YouTube dan juga Instagram Live at GMS SBY. Lalu selanjutnya, kami juga mengundang Anda semua untuk bisa mengikuti doa pagi God's Favor in Marketplace, yaitu pada hari Sabtu, pada tanggal 28 November, mulai pukul 6 pagi. Kami rindu supaya Anda bersama-sama dengan kami pada pagi hari mencari wajah Tuhan dengan kesungguhan hati. Mengenai Zoom ID, Anda bisa dapatkan di Connect Group Leader Anda, atau Anda juga bisa direct message kami di Instagram at GMSSBY. Kita akan membawa setiap pergumulan kita, doa kita, dan kita akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Kemudian di hari yang sama, pada hari Sabtu tersebut, di malam harinya, Anda juga bisa mengikuti suatu acara seri Jesus Parable. Karena Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang merupakan salah satu cara untuk Tuhan Yesus mengajarkan firman-Nya bagi setiap kita. Di dalam Jesus Parable series ini, kita akan membahas mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh yang akan dilayani oleh saya, Pastor Robert Teja Sukmana, dan kita bisa mengikutinya pada tanggal 28 November jam 7 malam melalui Zoom. Dan Zoom ID-nya Anda bisa lihat pada slide yang tertera di layar Anda. Baik, Anda semua siap untuk mengikuti ibadah yang luar biasa hari ini? Bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa di sorga, untuk kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini, kami mau menyambut kehadiran-Mu dan kami akan bersuka cita saat kami memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya dan antusias untuk beribadah. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, mari semua yang antusias memuji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Bagi Allah yang kekal dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah
perbuatannya ajaib atas umatnya. Amen. Tuhan kita perkasa, haleluya. Bangkit kau, ku dan
duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Children and your children.
Oh.
God is so good to me. God is so good. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God is so good. Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami saat ini menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah penolong kami. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Dan kami percaya saat gereja Tuhan di tempat ini, kami berdoa bersama-sama, Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sedang memerintah atas gereja-Mu, Engkau memerintah atas umat-Mu. Pakailah gereja untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Untuk kami memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi di dalam masa-masa penuh tantangan seperti ini. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Dan biarlah gereja hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi sebuah berkat. Dampak yang begitu luar biasa. Dan kami rindukan hanya berita Injil, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, berita tentang pengampunan dosa dan kelepasan, itulah yang akan membebaskan setiap umat manusia dari setiap belenggu dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk damai sejahtera Allah boleh melanda bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi otoritas pemerintahan tertinggi dari Bapak Presiden Jokowi, wakil serta jajaran kabinet dan setiap lapisan pemerintahan di Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, bila bersama-sama negara ini boleh bersatu padu, dan kami semua setiap penduduk Indonesia, kami semua juga boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roda perekonomian kembali dipulihkan. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi kota Surabaya, khusus yang menjelang pemilihan wali kota. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau memberikan keamanan, damai sejahtera, menjauhkan dari provokator-provokator yang tidak jelas. Dan kami percaya selalu ada damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, wakil-wakil rakyat yang terbaik yang akan terpilih dan memerintah untuk setiap kota-kota yang ada, khususnya di kota Surabaya maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Dan biarlah ya Tuhan, pemulihan perekonomian segera terjadi, dan juga setiap masyarakat Indonesia, umat Tuhan semuanya bangkit. Kami semua kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, oleh janji-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan secara khusus juga kami akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara online, mungkin Anda sedang mengalami sebuah pergumulan, tantangan, sakit, penyakit. Mari bersama-sama kita berdoa, percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan menjamah dan menyembuhkanmu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, apabila engkau sedang mengalami sakit, penyakit, pada saat ini, terimalah janji kesembuhan. Perkatakan firman-Nya bahwa Dia sangat mengasihi engkau. Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkanmu. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk sakit penyakit, entah itu disebabkan oleh bakteri, virus, maupun sakit penyakit apapun, kami perkatakan bila engkau menerima kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan umat Tuhan, bagi engkau juga sedang mengalami kesulitan, tantangan kehidupan oleh karena kondisi perekonomianmu, kondisi pekerjaanmu, mungkin kau sedang merasa takut, khawatir dan kesendirian pada saat ini. Oh, mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa. Biarlah pada saat ini hadirat Tuhan memenuhi kehidupanmu. Dia memberikan damai sejahtera dan kekuatan yang baru. Engkau juga bisa mengarahkan tanganmu ke arah monitor ketika engkau bersama-sama berdoa bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus ya. Roh Kudus menjamah kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan lagi khawatir dengan penghidupanmu. Allah yang memelihara engkau, Dia akan memberikan kecukupan bagimu. Engkau tidak akan kekurangan dan tidak akan sekali-kali orang benar dibiarkannya tergeletak begitu saja. Nantikanlah pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya Tuhan, Engkau yang mengirimkan berkat bagi anak-anakmu, mereka yang membutuhkan, mereka yang mengalami kesulitan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya pada masa ini. Biarlah segera Engkau akan memperoleh pekerjaan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah ya Tuhan pekerjaan dari setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mungkin mengalami sebuah kesulitan, utang piutang dan sebagainya, mereka akan diberikan kemampuan untuk mereka bisa melunasinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita juga berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Sungguh ya Tuhan,
kami naikkan segala ucapan syukur kepadamu. Sebab kami percaya God is so good. Dan kami terus perkatakan, sekalipun kondisi di sekitar kami mungkin bisa dikatakan tidak baik dan penuh dengan tantangan, tetapi kami tetap punya Allah yang begitu baik. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Mungkin keadaan kami bisa tidak baik, tetapi Tuhan Yesus tetap baik. Dan oleh karenanya kami menaikkan ucapan syukur kami. Dan kami juga bersyukur kalau kami pada hari ini ketika mengikuti ibadah, kami juga diberikan kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami. Kami percaya segala apa yang kami miliki itu semuanya daripadamu ya Tuhan. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami, rasa cinta kami yang terdalam, kami berikan persembahan ini hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, dan biarlah hadirat-Mu terus memenuhi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah. Bapak Ibu yang ada di gereja Maros Yaron Surabaya, saya sungguh senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, sekalipun secara online, secara terbatas. Dan saya percaya ada waktunya nanti, mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan ketemu muka dengan muka. Saya ajak kita semua sama-sama boleh berdoa buat firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin bertambah gelap, kami sadar kami makin perlu terang yang daripada firman-Mu. Itu sebabnya kami minta Roh Kudus boleh bekerja ketika firman Tuhan disampaikan, sehingga yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah sungguh-sungguh firman Tuhan, dan kami semua terima ini dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia ya Tuhan, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Ada kemungkinan saudara-saudara sekalian mengikuti ibadah ini melalui barangkali YouTube atau situs di internet atau barangkali aplikasi khusus di handphone untuk menonton atau melihat yang namanya video dan film. Dan zaman sekarang, orang-orang yang gaptek sekalipun itu sudah mulai terbiasa dengan berbagai teknologi ini seperti YouTube. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya antara orang nonton suatu acara di YouTube dengan nonton acara yang sama di stasiun TV? Apa bedanya itu antara nonton di YouTube dengan nonton di TV biasa, stasiun TV? Ya, bedanya adalah begini. Di YouTube itu kita bisa hentikan filmnya atau acaranya untuk sementara, ya. Kalau kita perlu ke toilet atau umpama ternyata bel pintu bunyi atau ambil kacang di meja gitu ya, kita bisa hentikan sebentar. Itu ada tombolnya, namanya tombol pause, ya, pause, ya. Nah, adanya tombol itu sangat menolong sekali. Tapi kalau yang namanya TV biasa, stasiun TV, nggak ada tombol pause itu. Acara jalan terus. Kalau kita ke dapur dulu ambil kacang, kelewat. Nah, di YouTube kita bisa nonton satu acara kapan saja. Mau nontonnya pagi, siang, malam, tengah malam, boleh juga. Mau diulang, diputar-putar, boleh juga. Terserah mau nontonnya itu kapan, oke? Okay? Kita yang memilih mau nonton kapan. Nah, stasiun TV biasa nggak bisa begitu. Kita ini yang harus ikut iramanya stasiun TV, kita ikut waktunya stasiun, kita ikut agendanya mereka. Nggak bisa kita bilang, saya maunya putarnya yang ini-ini dulu, nggak bisa. Mungkin kita bisa memilih, nggak mau nonton acara tertentu. Tapi nggak bisa main geser-geser kapan nontonnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup tidak seperti orang nonton video di YouTube. Saudara tahu bahwa kehidupan di dunia ini terdiri dari yang namanya waktu. Nah, tidak ada tombol pause untuk kita jalani waktu kehidupan ini. Ya,
kita nggak bisa bilang begini, saya mau berhenti dulu, waktunya itu saya pencet tombol pause, terus kemudian waktu berhenti, kehidupan berhenti. Kenapa? Karena saya perlu tarik nafas dulu nih, saya udah terlanjur megap-megap nih, ya. Nggak bisa begitu, saudara-saudara sekalian. Coba saudara perhatikan, Mazmur 90, ayat yang ke-10. Mazmur 90, ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan perhatikan kata-kata berikut. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi masa hidup kita di muka bumi ini, itu bukan hanya singkat, tapi berlalunya itu buru-buru. Dan dia tidak menunggu kita. Dan dia hanya ada satu kali. Dia nggak akan pernah terulang lagi. Waktu yang sudah lewat nggak akan kembali. Apa yang saudara lakukan dengan anugerah yang begitu berharga ini? Yang namanya kehidupan ini. Yang namanya waktu ini. Halaman demi halaman Alkitab berikan kepada kita contoh daripada para tokoh Alkitab. Yang memberikan kepada kita teladan bagaimana caranya seseorang harus menjalani hidup ini. Ada hidup yang pantas untuk dijalani, ada hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Yang bikin beda apa? Yang bikin beda cuma satu kata, dampak. Hidup yang pantas dijalani, itu adalah hidup yang berdampak bagi orang lain. Nah, dampak yang saya maksud adalah dampak positif, sudah jelas. Bukan dampak yang negatif. Ya, atau istilah kita ini adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika seorang datang kepada Tuhan Yesus, dia melalui suatu proses. Yang kalau kita bikin sederhana, simple, itu ada tiga tahap. Nomor satu adalah dia tertanam. Nomor dua, dia itu bertumbuh. Nomor tiga, dia berdampak. Atau istilah lain adalah dia berbuah. Tertanam, bertumbuh, berbuah, atau berdampak. Nah, sekarang coba saudara cek diri saudara. Saudara sudah yang mana nih? Baru tertanam, sudah bertumbuh, atau bahkan sudah menghasilkan buah atau berdampak. Nah, apa sih artinya berdampak itu? Berdampak itu artinya adalah bahwa kehadiran kita itu membawa suatu efek, pengaruh tertentu. Yang bisa positif, bisa negatif. Ya. Contoh begini, saudara sekalian. Ketika kita muncul dalam hidup seseorang, ya, kita bersama orang tersebut, coba tanya diri sendiri begini. Ketika saya hadir, umpama, dalam hidup pasangan saya, apakah kehadiran saya membawa perubahan atau tidak? Dan kalau iya, perubahannya apa? Apakah orang menjadi lebih senyum atau lebih sangar? Apakah orang menjadi lebih santai atau justru lebih sengit? Apakah orang menjadi lebih rajin berdoa atau lebih rajin berdosa? Apakah orang jadi peramah atau justru jadi pemarah? Apakah orang jadi lebih menghargai sesama atau lebih sering menghardik sesama? Ketika saya hadir, apakah orang jadi lebih mengasihi atau justru lebih menjahili? Ketika saya hadir, apakah suasana jadi tambah tenang atau tambah tegang? Ketika saya hadir, apakah orang jadi lebih dekat sama Tuhan atau lebih dekat sama setan? Ketika saya hadir, apakah suasana jadi tambah damai atau tambah ramai? Nah, jangan sampai kehadiran kita itu ternyata tidak berdampak apa-apa. Atau kalau ada dampak, dampaknya adalah negatif. Saya kasihkan cerita ini ya. Ada satu pesawat namanya Transavia. Terbang dari Amsterdam menuju ke satu pulau di dekat Spanyol bernama Gran Canaria. Menurut kejadian sebenarnya ini, satu orang penumpang itu punya satu masalah, yaitu bau badannya. Sedemikian beratnya, sehingga penumpang ada yang pingsan gara-gara bau badannya. Kalau sudah demikian, mesti diapain? Jadi pramugari memutuskan untuk taruh orang itu di toilet. Di sepanjang jalan suruh duduk di toilet, bayangin. Tetap aja itu bau badannya itu keluar, sehingga pesawat
akhirnya saking kacaunya terpaksa mendarat darurat di daerah Portugal. Nah, itu contoh yang namanya dampak, tapi dampak yang nggak benar, dampak yang negatif, saudara-saudara sekalian. Nah, tapi yang saya khawatir adalah begini, yang saya khawatir adalah hidup kita ini jangan-jangan nggak ada dampak sama sekali. Dampak negatif nggak ada, yang positif pun juga nggak ada. Jadi dengan kata lain, kita ini ada nggak ada kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, itu yang menurut saya adalah paling perlu kita perhatikan. Ya. Nah, jadi mari kita jalani satu kehidupan yang berdampak, dampak positif. Dari mana munculnya dampak? Gimana caranya supaya hidup kita ini punya dampak yang positif terhadap orang lain? Saudara perlu perhatikan yang pertama, bahwa dampak itu muncul dari pelayanan. Hanya ketika kita melayani, hidup kita jadi ada dampak. Ya. Talenta kita jadi terpakai. Nah, perhatikan kata Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28, saudara sekalian, begini kata catatan firman Tuhan. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang mengandung dampak yang sangat amat besar sekali. Karena apa? Karena dia datang untuk melayani. Nah, pelayanan tentu bisa dilakukan di mana-mana. Di gereja ada banyak sekali kesempatan buat kita melayani. Bahkan di luar gereja pun tetap kita bisa melayani. Nah, mari kita mulai dengan yang paling simpel dan paling mendasar. Keluarga. Saudara dan saya harus jadi berkat, harus berdampak positif. Bukan di mana-mana, tapi dimulai dari rumah kita sendiri dulu. Ya. Kalau saudara jadi berkat besar, berdampak di mana-mana di luar rumah, tapi di dalam rumah sendiri itu tidak ada dampak, nggak jadi berkat di rumah, saya rasa saudara perlu mempertanyakan diri sendiri apa yang salah dalam pelayanan saudara. Kata Rasul Paulus dalam kitab 1 Timotius pasal 3, ketika Paulus itu mengajar anak didiknya, anak rohaninya Timotius, bagaimana caranya memilih pelayan Tuhan, memilih pengurus gereja, saudara perhatikan diberikan list yang cukup panjang. Salah satunya adalah cari yang keluarganya baik-baik, rumah tangganya itu baik. Karena mana mungkin orang bisa mengurus gereja dengan baik kalau rumah tangga sendiri tidak terkelola dengan baik. Dan saya pikir ini masuk akal ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bukan berarti kita mencari orang yang rumah tangganya 100% sempurna. Karena itu nggak bakal ada. Setiap rumah tangga itu punya pergumulan tersendiri. Ya, tiap rumah tangga pasti ada masalah, nggak ada yang sempurna. Saya kasih contoh, Bapak Ibu tentu kenal nama ini, Billy Graham. Billy Graham adalah satu nama yang dikenal oleh sekian juta orang di dalam kekristenan maupun di luar kekristenan. Saudara bisa memperhatikan bahwa pelayanannya itu sangat amat mendunia dan dia sudah bicara kepada sekian ratus juta manusia. Pencapaiannya itu adalah pencapaian yang sangat sensasional. Tidak banyak orang di dunia ini yang punya level pelayanan seperti Billy Graham. Tapi Bapak Ibu sekalian, 3 daripada 5 anaknya Billy Graham itu punya masalah berat dengan rumah tangga mereka. Ya, ada yang sampai bercerai lebih dari 1 kali. Jadi seorang hamba Tuhan itu luar biasa, tapi dia mesti berdampak ke dalam rumahnya. Dan kabar bagusnya adalah begini, bahwa sekalipun anak-anaknya pendeta Billy Graham ini sebagian punya pergumulan, tapi anak-anak sekarang melayani Tuhan dengan baik. Ya. Ya, hidup mereka sempat kacau, nggak sempurna, tapi tetap diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk bisa melayani. Ya. Nah, kalau saudara-saudara tidak mau melayani, maka hanya ada 2 caranya. Cara pertama adalah hidup sendirian, nggak sama orang lain. Yang kedua, saudara maunya dilayani. Manapun pilihan saudara dari 2 ini, hidupmu tidak berdampak. Hidup sendirian, nggak ngerepotin orang lain, tapi juga nggak mau direpotin orang lain. Itu hidup tanpa dampak. Atau hidup yang hanya mau dilayani saja ini.
Itu hidup tanpa dampak. Nah, hidup hanya berdampak ketika kita hidup dalam komunitas atau persekutuan dengan orang lain, baik itu dalam rumah tangga kita maupun ketika kita bergereja. Nah, hidup baru berdampak ketika kita memutuskan untuk melayani orang lain atau bahkan menjadikan orang lain berhasil. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah saudara sudah melayani keluarga saudara sendiri? Pertama, dampak itu muncul dari pelayanan. Yang kedua, dampak itu muncul dari kesaksian. Kesaksian bisa berupa kata-kata, tapi juga bisa berupa kehidupan ini yang mencerminkan Kristus. Fransiskus dari Assisi, itu tokoh pendiri Ordo Biarawan Fransiskan, dia berkata demikian, coba dengar baik-baik perkataan yang dalam sekali. Dia bilang sama murid-muridnya, mari kita masuk ke dalam kota ini dan beritakan Injil. Kalau perlu dengan kata-kata. Kalau perlu, kata-kata itu hanya kalau diperlukan. Tapi seringkali kata-kata nggak perlu. Kenapa? Karena hidup kita sendiri itu sudah berbicara dengan cukup nyaring. Nah, jelas melalui kata-kata kita, hidup orang bisa diubahkan. Orang yang semula patah semangat oleh karena kata-kata kita menjadi bersemangat lagi. Orang yang semula ingin belok kiri oleh karena kata-kata kita akhirnya jadi belok kanan. Umpama seperti demikian, ya. Jadi itu adalah dampak melalui kata-kata. Kesaksian kita, kisah kita menguatkan orang lain. Nah, tapi perbuatan kita dan cara hidup kita juga memberikan dampak, apalagi kalau saudara mengakui sebagai seorang pengikut Kristus. Cara kita nyapa orang, cara kita perlakukan orang, terutama orang yang di bawah kita, pembantu di rumah, sopir, di kantor, OB, satpam, di jalan dengan para pengemis, orang susah yang minta-minta, ya, itu punya suatu pengaruh besar. Nah, pengikut Kristus, orang-orang Kristen itu diberikan standar lebih tinggi daripada yang lain. Pernah nggak dengar kata-kata ini? Katanya Kristen, kok kelakuan kayak begini? Saudara pernah nggak dengar orang ngomong ganti kata Kristen dengan agama lain? Nggak pernah kan? Dulu saya bukan Kristen, saya ngomong sama juga. Katanya Kristen, kok kelakuan kayak begitu? Itu saya nggak pernah ngomong tentang agama lain, nggak pernah sama sekali. Hanya Kristen yang diperlakukan khusus seperti itu. Saudara-saudara sekalian, dunia bahkan melihat kepada kita dan menaruhkan satu standar yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jadi, kalau kita sama dengan orang lain aja, udah salah tuh. Apalagi kalau kita lebih parah daripada orang lain. Jadi mari kita perhatikan kesaksian kita, baik berupa kata-kata kita maupun tingkah laku kita. Yang ketiga, dampak itu muncul dari doa. Nah, ini yang paling dianggap remeh di antara yang lain. Kenapa? Karena doa nggak seperti orang makan. Sekarang makan, sekarang kenyang. Doa nggak demikian. Saudara bisa berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dan nggak melihat dampak apapun juga. Maka akhirnya orang jadi meremehkan dampak atau kuasa daripada doa. Pada tahun 70-an, ketika masih ada negara namanya Uni Soviet, sekarang namanya Rusia, dulu Uni Soviet, dan itu negara komunis yang sangat anti Tuhan. Gereja dianiaya di Uni Soviet. Nah, dari Amerika Serikat diutus satu orang dari Dewan Gereja Nasional untuk pergi ke Rusia dan kemudian melihat keadaan gereja dan tolong lapor ke kita bagaimana situasi pekerjaan Tuhan di daerah Rusia atau Uni Soviet itu. Nah, ini orang keliling dan kemudian yang dia lihat itu bikin dia kaget. Dan bukan hanya kaget, justru bikin dia itu menurut kata-kata yang dipakai itu menjadi muak. Dia muak dengan keadaan gereja di Uni Soviet. Laporannya adalah begini. Gereja Soviet tidak berguna dan keadaannya menyedihkan sekali.
isinya cuma nenek-nenek berdoa. Perhatikan kata-katanya, isinya cuma nenek-nenek berdoa. Saudara-saudara sekalian, 20 tahun kemudian kita tahu apa yang terjadi dengan Uni Soviet. Komunisme hancur bersama dengan tumbangnya negara yang kelihatannya hebat itu, Uni Soviet. Hancur berantakan. Jadi jangan pernah meremehkan doa sekelompok nenek-nenek. Cuman dampaknya kan baru kelihatan 20 tahun kemudian. Nah, tapi jelas sekali kalau kita bicara bidang-bidang yang lain, dampak doa itu sangat terdokumentasikan dengan baik. Saya kasih contoh di kalangan medis. Tahun 2004 diadakan survei terhadap 1.100 dokter di Amerika Serikat oleh satu lembaga sekolah teologi Yahudi di kota New York. Ini hasilnya ya, saya bacakan sebagian saja ya. 74% dokter percaya mujizat pernah terjadi dan 73% percaya bahwa mujizat bisa terjadi saat ini, sekarang ini. 51% dokter mendoakan pasien secara umum. 51% saudara sekalian mendoakan secara umum. Tapi ada 59% dokter mendoakan pasien secara individu dengan menyebut nama tertentu. 67% dokter yang disurvei mendorong pasien untuk berdoa. Kenapa bisa demikian? Karena para dokter ini sebagian besar mengatakan mereka melihat perubahan-perubahan terjadi pada pasien yang hanya bisa dijelaskan ini sebagai suatu mukjizat, sesuatu yang karena doa. Jadi di kalangan medis sekalipun, mayoritas dokter yang disurvei di Amerika Serikat itu mengatakan mereka berdoa untuk pasien dan anjurkan pasien untuk berdoa. Kenapa? Karena ada dampak yang mereka lihat di dalam pelayanan mereka kepada pasien. Saya kasih contoh lain lagi adalah doa di dunia pelayanan. Pendeta John Wilbur Chapman itu seorang penginjil dari Amerika Serikat, bikin KKR di mana-mana. Suatu hari dia ke Inggris, bikin KKR yang hadir tidak banyak. Tempat yang disewa kosong, tidak banyak yang datang. Jadi dia kecewa sekali. Tapi kemudian dia ketemu satu orang yang berkata kepada dia, "Enggak apa-apa Pendeta Chapman, karena saya dengar bahwa John Hyde itu punya julukan Praying Hyde atau Hyde yang berdoa. John Hyde itu katanya akan mendoakan Anda punya KKR." Dan saudara tahu bahwa kejadian yang terjadi adalah begitu ini Pendeta John Hyde berdoa, suasana berubah, situasi berubah. Dan itu gedung itu pelan-pelan mulai penuh dengan orang, akhirnya penuh sesak. Dan terjadi kegerakan, terjadi jamahan Tuhan luar biasa karena satu orang yang berdoa. Akhirnya Pendeta Chapman selesai KKR minta ketemu sama John Hyde. Ketika ketemu itu, ini Pendeta Chapman ini berkata begini, "Tolong doakan saya." John Hyde bawa si pendeta ini masuk ke dalam ruangan, dikunci. Setelah dikunci, John Hyde berlutut. Dan ini Pendeta Chapman ikut berlutut. Ini cerita Pendeta Chapman. Selama 5 menit berikut, gak ada suara. Hanya berlutut, diam. Dan dia cerita, "Saya bisa rasakan detak jantung saya. Berdetak keras. Pum, 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 pum." Dan tanpa sadar, tanpa bisa ditahan, air mata mengalir deras sekali di wajah saya. Dan saya tahu satu hal, Tuhan hadir di ruangan itu. Setelah 5 menit gak ada suara, akhirnya muncul juga suara dari John Hyde. Cuma kata ini, "Oh Tuhan." Udah, diem lagi 5 menit, gak ada suara. 5 menit kemudian, muncul lagi kata ini, "Oh Tuhan." Dan setelah itu, kata Pendeta Chapman, mengalir dari mulut pendoa ini, doa-doa yang hanya saya tahu sekali, bahwa itu doa yang sungguh-sungguh dari pergumulan yang dalam. Waktu itulah saya baru tahu ini yang namanya doa. Saudara-saudara sekalian, doa itu punya dampak yang luar biasa, asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi bagi orang tua, jangan pernah berhenti berdoa
untuk anak-anakmu. Kita manusia terbatas dalam banyak hal, apalagi secara fisik. Tapi doa itu menembus batas. Kita ini nggak mungkin bisa masuk istana. Tapi doa kita bisa tembus sampai ke istana. Doa-doa kita secara fisik itu tidak bisa dibatasi. Doa kita mempengaruhi jalannya sidang parlemen. Doa-doa kita mempengaruhi jalannya peperangan. Doa-doa kita mengubahkan perjalanan bangsa. Sudahkah saudara mendoakan anak-anak saudara? Lewat doa, kita mempengaruhi, berdampak bagi masa depan anak-anak kita. Jangan lupa mendoakan pendeta saudara. Kalau melihat kekurangan pendeta, sebelum mengomel, tanyakan dirimu pertanyaan penting ini. Sudahkah saya mendoakan dia? Saudara nggak punya hak buat ngomel sebelum saudara mendoakan seseorang. Dan saya bisa kasih tahu ya, kalau saudara sudah sungguh-sungguh mendoakan seseorang, saudara nggak akan mengomeli seseorang. Jadi perhatikanlah doa saudara, jam doa saudara. Sudahkah saudara berdoa untuk orang-orang tertentu? Terakhir, dampak muncul dari kuasa Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan akan berdampak luar biasa kalau kita melakukannya dalam kuasa Tuhan. Saya kasih contoh, tentu seseorang bisa main musik. Tapi ketika seseorang yang pintar main musik menerima sekaligus pengurapan Roh di dalamnya, maka musiknya itu kedengarannya barangkali sama nadanya, tapi dampaknya beda. Ada suatu kuasa yang bekerja melalui permainan musiknya atau melalui nyanyiannya. Nah, jelas dalam pelayanan Tuhan Yesus itu kita melihat dia itu disertai oleh Roh Kudus. Coba kita baca ya, Kisah pasal 10 ayat yang ke-38. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi jelas pelayanan Tuhan Yesus itu punya dampak hebat. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai dia. Sudahkah saudara-saudara pada saat ini izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Tuhan Yesus itu jelas jalani satu kehidupan yang penuh dengan dampak. Pribadi Tuhan kita itu adalah unik dalam hal ukuran dampaknya terhadap umat manusia. Ketika dia lahir, kalender terbelah jadi dua. Sebelum dia lahir namanya sebelum Masehi. Sesudah dia lahir itu namanya tahun Masehi. Tapi saudara-saudara sekalian, saya tidak bicara dampaknya cuma terhadap kalender. Saya bicara dampak yang lebih daripada itu. Apa itu? Mari kita baca Roma pasal 5. Ayat yang ke-15, Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Satu orang berdampak atas seluruh umat manusia. Nah, dampak terbesar kehadiran Tuhan Yesus adalah dalam satu hal ini, yaitu pengampunan dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan kita itu mengalahkan dosa dan maut. Dan jikalau saudara percaya, hidup saudara akan berubah. Yesus akan menghapuskan dosa-dosa saudara. Dia akan berikan saudara hidup yang baru. Dan bahkan lebih daripada itu, dia akan memampukan saudara untuk jalani satu hidup yang penuh dengan dampak. Suatu hidup yang jadi berkat bagi orang-orang sekitarmu. Hidup yang bukan hanya sekedar hidup yang dijalani biasa-biasa saja. Tapi dia berikan kepada kita satu hidup yang penuh dengan kelimpahan, satu hidup yang penuh dengan arti, satu hidup yang sungguh-sungguh berdampak. Jika saudara pada momen ini merasa hidup saudara itu
biasa-biasa saja. Hidup yang ketika dijalani saudara bahkan bingung hidup untuk apa. Saya ajak saudara pada saat ini untuk lakukan satu hal. Datang kepada Yesus, serahkan hidup kita kepada Dia, dan saudara akan melihat bagaimana Dia mengubahkan hidup kita, menjadikannya sangat amat indah dan jadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Moga saudara pada saat ini menyerahkan hidup saudara kepada Yesus. Jikalau mau, bolehkah saya berdoa buat saudara pada saat ini? Saudara di rumah masing-masing, saudara boleh berdiri saat ini dan arahkan pikiran saudara, perhatian saudara kepada Yesus yang saat ini bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Izinkan saya berdoa buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus, momen ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap orang yang bangkit berdiri yang berdoa di tempat masing-masing, supaya Tuhan Engkau boleh mengambil alih hidup kami ya Tuhan. Hidup kami yang biasa-biasa saja, hidup kami ini yang terasa datar saja, tapi Engkau Tuhan sanggup mengambil alih hidup kami dan mengubahkannya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan silakan ambil alih hidup kami dan pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bekerja melalui hidup kami, berdampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami memilih Engkau Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami jauh sebelum kami layak. Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami dengan kasih yang begitu besar, dengan pengorbanan yang begitu besar, bahkan sebelum kami dapat menjadi siapa-siapa. Dan siapa kami di dalam Engkau adalah karena Engkau segalanya, karena semuanya, dan semua yang Kau lakukan, semua yang Kau percayakan, semua yang Kau berikan, semua yang Kau telah berkati dalam hidup kami. It's all because of You. Kami memilih saat ini Tuhan untuk tidak berjalan mundur dalam iman kami. Karena kami tahu saat ini iman kami sedang menghadapi tantangan. Oleh keadaan, oleh kesulitan, oleh pandemi, oleh banyak hal yang menekan kami saat ini. Tapi kami memilih untuk terus beriman kepada-Mu. Karena kami tahu iman di dalam Tuhan selalu membawa kepada kemenangan dan kemuliaan dan penggenapan dari rencana-Mu. Engkau tidak akan gagal dalam hidup kami. Oleh karena itu saat ini, dari tadi Tuhan ingin saya katakan pada Anda semuanya dan diri saya. Penuhi, Dia ingin memenuhi hidup kita, mulut kita dengan penyembahan-penyembahan dan kata-kata puji-pujian yang baru pada hari-hari yang akan datang. Di tengah-tengah masalah, tengah-tengah keadaan, banyak pujian yang Tuhan ingin taruh dalam hati kita. Penyembahan akan Dia. Mari kita memilih Dia, supaya puji-pujian dapat mengalir dengan penuh kuasa dalam kehidupan. Biarlah tengah-tengah kesulitan dan tengah-tengah masalah kita, apa yang kita alami sangat memuliakan Dia. Dan kami percaya bahwa kemuliaan itu akan membawa rencana Tuhan. Oleh karena itu jemaat saat ini, deklarasikanlah dengan kuasa Allah kepemilikannya atas kehidupanmu. Kudeklarasikan juga dalam kuasa Allah kepemilikannya dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, kerinduanmu, masa depanmu, kesehatanmu. Kami tidak takut akan apapun yang dunia ini sodorkan yang berusaha mencelakakan kami, termasuk pandemi. Karena kami lebih mengasihi Tuhan dan kasih Tuhan mengalahkan segala ketakutan. Kami memilih Engkau Tuhan karena iman di dalam Engkau membawa pada kemenangan yang luar biasa. Angkatlah tangan-Mu tuh, jemaat. Tuhan ingin memenuhi hatimu dengan penyembahan-penyembahan. Worship of Him. Experience of Him. The glory of Him. The power and the strength from His throne. Dan pulanglah dengan kasih dan kekuatan yang perbaharui daripada Allah Bapa. Dan penyertaan yang tidak putus-putusnya. Ketahuilah tidak ada satupun yang dapat memutuskan mata rantai kasih Tuhan dan kuasa dan penjagaan Tuhan dalam hidupmu. Dan pulanglah dengan pembelaan daripada Yesus Kristus. Ketahuilah engkau bukanlah ahli waris kematian. Engkau ahli waris kehidupan yang penuh dengan berkelimpahan. Kehidupan yang datang dari tahta Allah surga sendiri. Dan pulanglah dengan kuasa Roh Kudus
yang membuat engkau minggu-minggu dan hari-hari ke depan ini bukan penuh dengan ketakutan lagi, tapi penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Engkau mengenal Dia, engkau melakukan kehendak-Nya, engkau melihat Dia bekerja. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. God bless you all.